Bobo bareng ya, ya. Sekarang kita akan bobo dulu guys ya. Coba bobo. Yo, what's up guys, selamat datang lagi di YouTube channel Tukus Wandi. Jadi buat lo semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Gak kenal gak sayang ya, di subscribe ya, biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasi agar setiap gua upload video ada notifikasi yang keluar di gadget kalian. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk nge-follow semua sosial media gua, ada TikTok, Facebook dan juga Instagram. Gua letak di link deskripsi di bawah. Dan alangkah baiknya sebelum video dimulai, diklik dulu tombol like pada video ini sebagai wawancara teman-temannya. Jadi gak usah baca dan basa-basi, langsung saja kita ke video pertama, let's go bosku. Gini-gini mabe gambar. Kau dengan foto. Hihihi. Duar, mirrorlessnya jatuh. Pecah sumpah sih, itu gak bisa tidur guys. Sumpah. Mukanya kasihan lagi di sini. Lihat nih mukanya, pasrah bet. Sumpah kalau jadi dia sih gue gak bisa tidur main semalaman. Inilah alasan gue gak mau ngalungin kamera coy. Soalnya kalau ya cepat jatuh lah gitu lah, apalagi dirampas orang. Kenapa nih? Oh dapat orang. Terus? Ya cowoknya kabur, gak mau nikahin. Ini goblok bet anjay. Cabut dia. Cowoknya belum siap nikah men. Ini kan kayak apa namanya, mungkin ya tradisi orang barat atau ya gak tahu, di Indonesia kayaknya ada juga lempar bunga. Kalau yang nangkap bunga biasanya bakal nyusul nikah guys. Kebetulan ya kan yang nangkap cewek, cowoknya belum siap nikah. Cabut anjay. Tolol bet anjay. Anjay sumpah. Aduh aduh. Kenapa nih? Wah, Bamba sertifikat. Anjay. Inilah jahatnya perempuan guys. Kalau lu ngikutin TikTok lu pasti tahu mbak ini siapa kan. Jadi kayak dia tuh merasa tersakitin atau ya gitulah apa sih namanya guys ya. Dia tuh ngomong kalau dia itu gagal nikahin atau ditinggal nikah sama pacarnya cowok. Padahal udah siap undangan, udah siap pernikahan. Ternyata di hari 4 hari sebelum pernikahan si ceweknya minta sertifikat rumah untuk dijadikan akad. Udah gila bro. Ini lah jahatnya cewek zaman sekarang kayak gini nih. Tapi nggak semua cewek ya. Masih banyak cewek baik di luar sana ya. Udah dandan rapi-rapi dijemput pakai Avanza. Oh ngilang, nggak mau dijemput pakai Avanza anjay. Nurul Cantika, kalau dijemput pakai Pajero nanti dikira jemput pembantu anjay. Mantap Cantika. Apalagi Meisa Pandu, sejak kapan Avanza buat ambil sampah? Setahu gua pick up atau gerobak anjay. Mbaknya disamain dengan sampah men. Ya lagian apa sih, Avanza mahal men. Apalagi Avanza baru sekarang ya. Avanza Veloz berapa, 300 juta gitu loh. Emang 300 juta tuh murah buat kalian? Kagak. Ya walaupun Avanza lama lah. Avanza lama 150 atau 130 juta bekasnya, atau 100 juta 100 juta emangnya murah buat kalian? Banyak men 100 juta. Sepele banget mereka. Asal anda tahu ya, Avanza itu banyak dipakai untuk travel ya. Travel mobil itu mobil pekerja keras itu Avanza. Amin. Kali kita bobo bareng ya, ya. Sekarang kita akan bobo dulu guys ya. Coba Jason No Limit mereview si Skakol men. Aduh, aduh. Terreview si Skakol oleh Just No Limit ya. Biasanya kan Just No Limit itu review skin Mobile Legend. Nah, ini si Skakol yang review. Udah gila, udah gila. Di full powerin gitu loh, Mbak Siska. Si Skakol bilek, ekspresinya gini anjay. Yang satu lagi mari kita coba malam percaya pertama. Just No Limit full power. Memang udah gila. Hati-hati ya si Skakol, ntar anda di ulti sama Abang Just No Limit ya. Nginep. Kenapa nih? Oh nggak mau kalah dia. Digigit juga men. Gigit balas gigit ya. Wajah kucingnya langsung lain. Kok agak lain aku yang lihat ini. Tunggu waktu kentutnya lucu banget. Tunggu ya waktu kentutnya guys. Agak lain yang satu ini gue liat men. Ya ampun, ya ampun. Lucunya lagi kalau tuh kucing diendus ya kan ke lubang anjay. Kenapa? Kok softlens dibuat di goblok. Tanpa softlens bisa guys.
ya enggak pakai air ludah juga. Jelas-jelas air ludah itu menghancurkan makanan ya, ada enzimnya gitu loh. Lu buat ke mata ya, hancurlah mata lu. Ya ampun, beli softlens bisa, masa beli esopen gak mampu? Ada-ada saja. Ah, ini aromanya enak banget sih nih. Aromanya itu kayak aroma-aroma mie enak gitu loh. Oke, sudah guys. Tapi dari kelihatannya kayaknya kurang banyak. Kurang banyak dari mana sebanyak itu bro? Gue kalau BAB mungkin udah BAB darah makan mie sebanyak itu ya, lambung gue udah langsung kena kanker men. Ini ada-ada aja sumpah. Mas Tamboy, kerupuk satu aja tapi kerupuknya sebesar ini men. Sepiring aja tapi piringnya sebesar ini. Ya kan, kurang banyak. Habis itu pakai sendok kecil yang keluar ternyata centongan. Udah ada-ada aja sumpah. Kenapa yang anda tuju, yang anda panggil tadi sedang berada di posisi yang baru. Anjay. Perjuangan saya kalah dengan lelaki yang glowing. Anjay. Sedangkan saya hanya lelaki yang sering smoking. Dia membeli RX King, saya hanya membeli pancing. Anjay. Dia yang telah berdua, saya yang telah berdarah. Dia yang telah menikmati, saya yang dia sakiti. Dia yang telah kepelaminan, saya yang jadi tamu undangan. Anjay. Terima kasih dunia tipu-tipu. Fajar memang sad boy, sad boy. Semangat Fajar, balas dendam terbaik dengan cara terbit dari bara. Itu namanya bukan Fajar lagi ya, ya ampun. Ya makanya Fajar jangan smoking, ya kan kulit jadi kusam. Gimana kalau uang rokoknya dipakai untuk beli skincare biar glowing, biar nggak kalah sama cowok-cowok glowing, ya kan gitu. Kan win-win solution juga, berhenti ngerokok beli skincare biar ganteng. Ini kenapa lagi guys? What the? Enggak mungkin. Waduh. Kok bisa gini, men? Wah. Kok punya istri begini, ya kan? Full senyum men tiap malam. Gila skill lidahnya enggak main-main, men. Lu tahu kan apa yang di pikiran gua? Beh, lu kok jadi suaminya? Beh. Full service, men. Ini kenapa nih? Lantai diusap-usap. Oke. Kenapa nasi jadi buat lantai nih? Wah, ini bau-bau peridapan guys. Mohon maaf aja nih ya kalau beneran dimakan lagi. Ini mohon maaf guys ya. Udah kayak ngasih makan hewan ternak men. Udah kayak ngasih makan bebek. Memang kalau peridapan sangat-sangat di luar akal sehat men. Yang gua lucu mereka ini tetap sehat ya, tetap bugar. Ya mungkin tubuhnya sudah kebal akan virus ya guys ya. Ya apalagi nih. Stick dijadiin setir. Pan dijadiin setir. Apalagi dijadiin setir nih. iPad. Iya. Setir mainan. Pistol mainan. Kayu. Oke, gua enggak tahu ini apa. Apalagi nih, gua penasaran sampai akhirnya apa ini buat jadi setir sama dia. Kotak pizza. Lu tahu kenapa laki-laki lebih cepat dan umurnya lebih pendek? Ya kayak gini, gabutnya itu nyari mat. Ya kayak gini, makanya laki-laki umurnya itu lebih pendek daripada perempuannya, beginilah. Ini apa lagi? Pakai payung ya payung gitu loh, tapi bukan payung tenda yang dipakai. Ya ampun. Payung tenda jualan coy. Yang gua sering lihat ini payung-payung ini ada di jualan Popeyes atau jualan kaki lima di sekolah ya kan. Dijadiin payung naik motor bisa terbang lu Mbak, sumpah. Ini ada ikan. Tunggu dulu guys. Oke. Lah. Lah kenapa dia? Lah nyengir. Jelek banget sumpah. Langsung habis loh gak tahu kemana. Gak jelas. Kenapa nih? Anjay. Avatar The Legend of Aang anjay. Buset. Pas pula mengendalikan angin ya guys ya. Eng. Anjay topan loh. Tuh lihat dikendalikan. Anjay. Keren juga tuh kakek-kakek. Mantap. Ini kenapa nih biskuit mau dicelupin ke teh. Tapi enggak muat. Ya tinggal dipotek. Enggak muat di gelas ya dipotek. Ini ngapain lagi nih? Ini ngapain ke tempat perkakas? Jangan-jangan di tinggal dipotek itu ya ampun. Mau diapain lagi nih? Anjay. Dikikis anjay biar kecil.
Udah kayak ngapain alat kayu aja coy. Nah ya, oke udah muat, baru saya celup. Gak ngerti lagi gue sama otak-otak yang ada di internet ini guys. Nah, celup, baru muat. Kenapa gak dipotek? Hah? Ya memang kadang-kadang manusia tuh gitu guys ya. Ada yang gampang lebih milih yang susah. Ya namanya juga tabiat manusia-manusia zaman sekarang ya. Ngeselin coy sumpah. Serem banget nih sekolah anjay. Anjay, portal menuju surga. Iya kalau masuk surga. Kalau masuk neraka gimana? Serem banget anjay. Langsung lemes badan gue. Kok bisa gini ya sekolah macam apa ini? Kayak gak lucu juga kan buka pintu secara tidak sengaja. Nyelusup anjir. Wah memang sengaja sih ini guys. Sengaja untuk mengurangi siswa-siswa yang tidak berguna. Daripada anda jadi sampah masyarakat di kemudian hari, mending anda meninggal sekarang. Itu memang sudah diperencanakan oleh sekolah guys. Mengurangi beban-beban masyarakat ya kan. Canda guys. Oke guys, thank you udah sampai akhir. Gue harapin nonton ini semua terhibur. Jika ada salah kata atau kata-kata tidak baik, mohon dimaafkan teman-teman. See you in the next video. Bye-bye. I love you all.